kuning, hitam putih kalahku. Jalan hidupmu sungguh kalahku. Apakah tidurmu puas, lama dan pulas? Mimpimu indah, panjang dan luas, atau gelap dan buram luas? Penjahat cita-cita setahun sekali. Penjahat cuci kaki satu jam sekali. Suci maksimal. Udah manggung ini. Penjahat cita-cita jadi Robin Hood. Penjahat angan-angan mati di pantai. Mati maksimal. Merah, kuning, hitam, putih, kelabu. Jalan hidupmu sungguh kelabu. Apakah tidurmu puas, lama dan pulas? Mimpimu indah, panjang dan luas, atau gelap dan buas? Doanya kencang, jahatnya tetap. Hatinya hitam, baju berkilau. Apakah tidurmu puas, lama dan pulas? Mimpimu indah, panjang dan luas, atau gelap dan buas? Penjahat kira-kira sampai berapa lama? Terlalu manis ya ini. Cek ya. Aku tak ingin menangis, menarik garis di sepanjang lorong itu. Aku tak ada nyali di waktu pagi hari, sambil menulis lirik untuk lagu pop. Bilangnya begini, maksudnya begitu. Kita abadi yang fana itu waktu. Barangkali hidup adalah doa yang panjang, tapi oh sayang doanya mesti seragam. Karena tak dapat kuungkapkan kata yang paling cinta, kupasrahkan saja di dalam dia. Aku tak ingin menangis, benarkah gerimis di sepanjang lorong itu. Aku tak ada nyali, oh pasal pagi. Aku ingin ngopi dengan sederhana di bulan Juli, dengan murid cantikmu di UI. Ya.
Kasihmu abadi nyaris seperti puisi. Lagunya begini, nadanya begitu, maknanya tak ada mirip seperti pejabat. Ternyata hatiku hanya selembar daun. Asialanku mudah terombang ambing, tapi ku tahu Tuhan kan merawat segalanya. Sebab katanya Jakarta itu kasih sayang. Aku tak ingin menangis, menerka gerimis di sepanjang lorong itu. Aku tak ada nyali Yo Pak Sapardi. Ku hanya ingin boti dengan sederhana di bulan Juli. Dengan murid cantikmu di UI. Sangat spiritual, ku tak bisa nulis yang indah dan berbunga-bunga. Yang ku ingin langsung saja menikam di hati. Ku tak rela kau menangis, menerka gerimis di sepanjang lorong itu. Aku tak sanggup lagi, oh pasang. Pagi, lihat hari reda, jualan tiket biji ini. Bikin konser mini merayakan puisi Yo Pak Sapardi. Doa kami kirim dari sini. Thank you.
melukis warna bagaikan melukis di kanvas. Pink, 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 kombinasi pink, variasi pink. Siapa peduli lipstik warna pink? Sungguh tak penting, aku tak ingin. Yang aku ingin dia telanjang. Di ranah privat 17 tahun ke atas. Cintaku cinta surgawi, tiada hukum, di muka bumi mampu memahami. Mengapa kasih sayang, mengapa kasih sayang dibatasi sementara bunga dibakar telur, dibakar telur. Sarjana, cinta sudah kemandikan Rangga, sudah disunat somit menikumanangkan Instagram. Yo! Ada Satpol PP mengetuk pintu hotel remang-remang 100.000 semalam. Besok pagi sarapan apa, kamu punya apa? Ada jus terong Belanda dan buah kobra di kulkas. Nakal boleh, jahat jangan, jangan. Nakal boleh, jahat jangan. Nakal boleh, jahat jangan. Nakal boleh, jahat jangan. Nakal boleh, jahat jangan. Nakal boleh jahat jangan. Sebenarnya aku berpikir negara tak usah dari kucampur dalam urusan petting, kissing, spuring dan balancing. Pertukaran arus antara aku dan you. Di atas ranjang, di bawah tanah, di ranah privat 17 tahun ke atas. Perlu
kuterangkan bahwa sperma ku tak pernah kudaftarkan di bursa efek. Itu selalu stabil. Alhamdulillah ya robbal alamin. Benihku stabil. Tak seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar yang belakangan ketar-ketir semenjak Donald Trump dirasa kurang begitu paham akan estetika tubuh wanita serta lapisan makna yang terkandung dalam sum-sum tulang lidah ibu-ibu negara dunia ketiga. 021 14 04 15 bla 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 ayam kampus sedang digoreng setengah matang, harap sabar. Kau boleh jahat jangan, 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 kau boleh jahat jangan. Ku stabil, ku berikan hanya untukmu seorang, tiada yang lain, 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 bukan main. Hey, wahai kau gadis-gadis pekerja keras dari panti pijat mawar berwarna berdarah yang tetap berdiri dengan tegap dan hormat meskipun pembangunan flyover berakibat pada kemacetan syahwat luar biasa di daratan, luar biasa di daratan. Tapi tenang, tapi tenang. Kota punya gubernur yang baru. Distribusi lendir harus jujur, adil, dan merata. Kita orang kecil, usahakan ibadah puisi secara rutin. Kita orang kecil, jangan lupa diet. Tempe diganti rima, tahu diganti kosakata, garpu dan sendok berontak pada struktur dan bentuk-bentuk. Tapi nasi tetaplah nasi, perut kosong mana mempan dikasih visi. Kemarin Mary si Jablay menangis melihat Dewi Sri jatuh dari langit mati di panci. Nakal boleh jahat jangan, 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 nakal boleh jahat jangan. Kita orang kecil, sperma harus stabil. Usahakan makan tauge secara rutin. Tak setiap hari klinik Akyong buka. Tak setiap hari bisnis berjalan mulus bagikan lintasan Tamiya di betis mahasiswa satu yang diam-diam mencari rezeki tambahan di hotel bilangan Dharma Wangsa. Tapi Jablay juga manusia, butuh makan, butuh kasih. BPJS Badan Pengaman Jaringan Syahwat, mohon maaf belum bisa terrealisasikan, geser ke kampus sebelah. Yang masif dan sistematik itu cuman orang partai. Partai. Kita orang kecil. Distribusi lendir harus ekstrim. Manfaatkan angin, manfaatkan anjing. Tiap sudut kita tumpahkan, tiap sudut kita doakan. Bangsat beriman diberdayakan. Mereka yang di atas harus kita kadali. Jangan sekali-sekali kau hina Jablay. Tapi jangan sekali-sekali kau hina Jablay. Jangan sekali-sekali kau hina Jablay. Di selangkangan roda pembangunan mendapatkan lambangku hijau.
jahat jangan. Nakal boleh 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 jahat jangan. Coba obat, coba sholat, coba tobat, coba obat segala obat pernah ya coba. Tiffany gemar Andy Warhol buat video di jalan tol, mobil lewat, tronton lewat, presiden lewat, Prabowo lewat, FPI lewat, MUI lewat, dosen katakan what the hell is this? Tiffany bilang ini reality. Ke maminya aku pergi dulu ke kampus, tak lama datang teman lamanya yang dulu pernah terlibat kasus bersama John Kay dan Netflix. John Kay dan Netflix. John Kay dan Netflix. John Kay dan Netflix. Kepala besok diajak ikut pameran garis di tangan ia tarawang apalagi yang harus dimakan bumbung di tangan ia buah. Keputusan ia rancang instalasi tentang resah tentang nasib kalau waktu tinggal sehari Stephanie maju demi Adi. Pameran di situ tertulis statement Stephanie. Aku tegaskan eksistensiku. Aku temukan jati diriku di antara instalasi dan sebotol intisari. Sebotol intisari. Sebotol intisari. Sebotol intisari. Sebotol intisari. Akhir bulan kolektor datang, ia tawarkan Stephanie. Stephanie bingung tentukan harga. Ia telepon dokter Hoyong Jin, tak disangka dokter katakan sesuaikan dengan harga tensi.
dan ketawa. Woo! Angin pun sepoi-sepoi mendung. Ritualku hari ini, bulanku sepanjang 12 malam nanti. Liturgi selesai ku tulis sendiri, kiblatnya menghadap hati nurani. Harmoni dengan yang hidup dan mati. Halo galaksi, aku merapat kemari. Namun tiba-tiba mereka datang menghadang. Pikiran seragam dengan bendera di tangan. Seorang juru bicara dengan pengeras suara. Oh, matanya tajam dan mengkilap bagai parang. Ia tatapku dalam-dalam. Aku melipir. Oh my god, aku terguncang. Tuduhannya ku rasa sangat kejam. Perjalanan iman soal personal. Ia paksakan penafsiran orang lain. Berjalan dengan sejuta ancaman. Mungkin ku harus telepon Komnas HAM. Dini hari nanti ku harus pergi. Bye bye family, ku harus larikan diri. Dari segala penjuru mereka dalam menghadang. Pikiran seragam dengan bordiran di belakang. Awas itu komandan dengan bahasa dendam. Mau bulanku sembah. Lalu ia marah, ia fitnahku dalam-dalam. Hei, ia katakan, hei, kafir. Mengapa kau sembah perfitapir? Hei, kafir, sudah waktunya engkau berpikir. Hei, kafir, ini peringatan yang terakhir. Berpikir bicak kafir, kini bahaya menyasar Pevita Pierce. Mereka yang hobi marah dan murka, mungkin kurang dibelai bagian ubun-ubunnya. Ku belai ubun-ubunku tercinta. Itu antena menuju ke yang mahal. Doaku kita semua selamat. Karena mereka selalu bilang, hey, kiamat sudah dekat. Cari jalan selamat lalu dituduh sesat. Ku bagi-bagikan berkat, mereka bilang itu muslihat. Mereka takkan percaya sebelum bisa melihat. Oh Tuhan, ku palsu perlu uji sertifikasi. Hanya mereka yang asli. Hei, ya katakan hei, kafir. Lihat jiwamu akan digilir. Hei kafir, lihat dirimu akan berakhir. Kafir, beriman di negeri yang belum aman. Mungkin ku harus lari ke negeri seberang. Di mana lagi cari jaminan? Kalau bukan di bumi, ya mungkin di planet. Pergi jauh dariku, jangan tinggalkan
saja lebih baik kau mati. Jangan-jangan bisa jadi kau tak punya hati lagi. Hilang sudah, habis sudah, dijual ke setan. Nih aku tertawa terbahak-bahak lihat kamu pakai kostum Batman, Superman, Megaloman, Anggur Man, Merah Man, Whiskey Dulu Man. Siapa bilang kamu bisa jadi polisi? Apa kamu sudah gila? Keracunan, kebanyakan kekuasaan. Kebodohan tak henti-henti gila. Keracunan, kebanyakan kekuasaan. Kebodohan tak henti-henti. Dimakan berlatuh, iya ku tertawa terbahak-bahak lihat kamu pakai kostum Batman, Superman, Megaloman, Anggur Man, Merah Man, Yoris Betoang Man. Siapa bilang kamu bisa jadi polisi? Apa kamu sudah gila? Keracunan, kebanyakan kekuasaan. Keracunan, kebanyakan kekuasaan. Kebodohan tak henti-henti. Thank you.
siaga, selalu waspada. Bahaya merah di mana-mana. Ini curiga waktu kulihat istri tercinta. Rambutnya merah, bibirnya merah, behanya merah, kukunya merah, sepatunya merah. Oh istriku, mengapa kau merah? Mungkin dia agen rahasia. Sudah kuduga. Baru kemarin aku terkejut, aku tersudut, lalu menyebut waktu kulihat anak pertama begitu asik dengan PR begitu. I-E-S-A-S-E sungguh komunis telah menyusup jauh ke dalam kesekolahan. Coba bayangkan Palu dan Arif ini diajarkan dalam bentuk aritmatika. Ilmu neraka. Lalu terkilir orang-orang kiri seperti penyihir. Kulihat dunia di titik nadir. Kulihat negara terombang ambing. Orang-orang kiri mendadak hadir. Ku cari petunjuk di dalam kitab. Susuri kalimat biar ku mantap. Ku baca pelan mulai dari kiri menuju ke kanan. Mulai dari kiri menuju ke kanan. Kini ku sadar apa yang ku buat. Aku membaca mulai dari kiri. Oh ini buku pasti buku kiri. Aku khawatir, aku gemetar, tiada pilihan selain ke dokter. Aku rebahan di samping suster, dia tanyakan ku punya keluhan. Aku katakan itu komunis, buat jantungku berantakan. Suster ambilkan itu stetoskop, lalu dadaku ia tekan-tekan. Ia simpulkan ritme jantungku tak beraturan. Ini gejala aritmia. Oh Tuhan, mengapa biarkan arit kepara tinggal di badan? Suster sialan. Kini kiamat semakin mendekat. Aku berdoa, aku berharap kepada tentara, kepada malaikat, kepada ormas yang super waras. Aku tak pernah berhenti berharap. Manfaat dari marijuana bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Aku selalu berdoa, ya Tuhan, lindungi aku selalu, ya Tuhan, jagalah aku selalu. Rasa aku bukan kriminal. Baik akustik maupun elektronik tradisional maupun konten player. Sebagai seseorang yang mengentungkan hidup kepada gitar, senar, sound system, PLN, dan pita suara. Selalu berdoa, ya Tuhan, lindungi aku
Kekuatan cinta, komitmen, serta disiplin dalam berumah tangga, serta disiplin dalam memadu rasa. Hati selalu berdoa. Tuhan, lindungi aku selalu. Dalam kehidupan beriman kepada Tuhan yang tidak kelihatan tapi terasa di mana-mana. Selalu berdoa. Ya Tuhan, lindungi aku selalu. Oh ya Tuhan, jagalah aku selalu dari nabi-nabi palsu. Kurasa Gusti ada di hati, karena Gusti ada di hati. Kurasa Gusti tinggal di hati. Sekolahan, jalanan, tongkrongan maupun kampus di negeri Cina. Bahkan Eropa. Bahkan Eropa. Sebagai seseorang yang percaya akan pentingnya ilmu pengetahuan kenakalan, percobaan, ginkgo biloba dan kehati-hatian dalam membaca gejala dan tanda. Aku selalu berdoa. Aku turun ke sana, ajari aku turun ke sana.
Instan lo. Ini akibat pergaulan blues terakhir. Sepakat bertemu di Cikini, sepakat bertemu di Cikini, semua demi jalinan kasih. Satu maskulin yang satu feminim, yang satu puritan yang lain flamboyan. Yang satu musisi, yang satu psikolog, saat hati bertemu spontan bilang ya Allah. Dua dari satu, satu dari dua. Kebetulan semua bermula dari percakapan lima kata berlalu kini muncul godaan. Kini waktu pun tak berlaku saat meleleh seperti membeku dan perbincangan ini pun takkan pernah berlalu. Tak ingin dua dari satu, satu dari dua. Ini tentang kisah dua mata hati, mata yang menagih janji. Ini tentang janji, ingin hati-hati. Kini mata menagih arti.